Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Logistik ID, yaitu channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer tentunya ya. Bagaimana kabar sobat semuanya? Baik-baik saja ya. Kali ini saya akan sharing lagi teman-teman tentang cara setting BIOS laptop Dell ya. Caranya teman-teman silakan tekan tombol power lalu tekan-tekan tombol F2 seperti ini ya, F2. Nanti dia akan masuk ke BIOS. Nah, BIOS-nya itu seperti ini. Ya, kita perbesar dulu ya. Di BIOS ini saya fokuskan aja ya. Teman-teman jangan ngatur apa-apa. Yang terpenting teman-teman itu mengatur pada bagian general ya, general dan system configuration. General, lalu teman-teman pilih boot sequence ya. Di sini teman-teman yang harus mengaktifkan ya, di checklist artinya aktif. Yang harus teman-teman aktifkan yaitu internal HDD dan USB storage device. Itu yang paling penting. Yang lainnya mah nggak perlu di checklist ya. Seperti itu teman-teman. Kalau udah, teman-teman silahkan klik Fly ya. Mana Fly-nya? Nah, nggak kelihatan tadi ya. Klik Fly. Nah, artinya sudah disimpan. Selanjutnya yang terpenting kedua teman-teman pilih sistem configuration lalu ke menu SATA operation, SATA operasi. Nah, di sini teman-teman harus dikhususkan memilih AHCI ya, jangan yang lain, AHCI atau Ride On ya, biasanya pilih AHCI kalau saya mah. Nah, setting BIOS itu seperti itu aja ya, jangan mengatur yang lain. Seperti itu aja, yang penting-penting saja saya menjelasinya ya. Nah kalau sudah kita akan coba ngatur booting agar bootingnya ke flash disk ini sudah terisi Windows ya. Jadi kita akan coba biar bootingnya ke flash disk. Nah, kalau sudah silakan klik exit lalu tekan-tekan F12. Tekan-tekan F12 agar masuk ke boot menu. Ya. Nah, nanti kan muncul seperti ini nih. Tampilan boot menu. Nah. Di sini ada keterangan legacy ya. Teman-teman kelihatan ada tulisan internal HDD dan USB storage device. Internal HDD itu adalah hard disk laptopnya yang udah terisi Windows gitu, sistem data kita ada di internal hard disk. Dan USB storage ini flash disk yang baru kita masukkan. Karena kita mau booting ke flash disk, maka kita pilih USB storage device. Di sini teman-teman nggak bisa pakai touchpad ya, jadi pakai keyboard arah ya. Nggak bisa pakai touchpad, nggak bisa ya, tuh nggak bisa gerak. Nah, kalau nggak percaya belah dadaku. Oke, arahin pakai keyboard ya. Nah, kalau udah oke silahkan enter. Nah, kalau udah oke silahkan enter. Nanti akan muncul kedip-kedip seperti ini, nggak apa-apa, ditunggu saja, nanti juga dia masuk ke penginstalan, karena di dalam USB itu adalah installer Windows ya, seperti itu teman-teman. Nah ini artinya bootingnya sudah masuk ke USB flash disk installer Windows 10 ya. Installer, kalau misalkan teman-teman mau install prosesnya seperti ini, jadi tinggal kalau misalkan mau install tinggal di next saja ya, seperti itu. Lama saya mah nggak mau install. Ya udah, ini kan contoh saja. Oke, selanjutnya kita akan coba biar bootingnya ke hard disk, biar bootingnya ke Windows. Teman-teman sama, tinggal tekan tombol power ya. Lalu teman-teman tekan-tekan F12 agar masuk boot menu. Ya, tekan-tekan F12 agar masuk boot seperti ini. Jadi teman-teman ini posisinya udah di internal HDD, internal hard disk ya. Teman-teman tinggal tekan enter saja ya. Tinggal tekan enter saja. Maka nanti
bootingnya dia akan ke hard disk ya, langsung ke Windows. Seperti itu teman-teman cara setting BIOS ya, cara setting BIOS laptop Dell agar bisa booting ke flash disk ataupun ke hard disk Windows ya. Kalau misalkan masih bingung, ditanyakan lagi di kolom komentar. Mas, saya masih bingung pusingnya Mas, kurang bagus cara jelasinnya. Maaf ya, karena saya emang nggak pandai berbicara, jadi masih belepotan cara jelasinnya ya, masih belepotan, gugup. Nah, ini udah masuk Windows, udah masuk ke hard disk teman-teman. Jadi teman-teman silakan coba-coba aja sendiri dan jangan takut salah, jangan takut error ya. Coba-coba aja sendiri, nggak apa-apa. Nah, seperti itulah cara setting BIOS laptop Dell ya. Oke. Teman-teman, infonya mungkin cukup sampai di sini saja ya. Cuaca di sini sangat panas, teman-teman. Sangat cerah banget. Jangan lupa mampir juga ya ke Tangerang Selatan. Oke, teman-teman ya, terima kasih sudah hadir, sudah menonton, sudah menyimak ya. Semoga selalu sehat dimanapun berada, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.